Assalamualaikum. Semua apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Salam kenal bagi pendatang baru di channel ini. Semoga menambah tali persaudaraan dan saling berbagi antar sesama. Dan juga saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah berlangganan. Dan tunggu video dari saya selanjutnya. Untuk kali ini saya akan share cara memasak kodok goreng tepung. Kodok sebagai bahan makanan memang bukan hal aneh lagi. Hewan amfibi ini dianggap sebagai makanan lezat di sejumlah negara, antara lain China, Prancis dan beberapa daerah Indonesia. Untuk pembuatan kodok goreng tepung sangat mudah sekali. Berikut rangkaian. Yang pertama kita siapkan bahan-bahannya antara lain khusus satu porsi atau bisa sesuaikan sendiri di rumah ya. Empat ekor kodok jumbo potong kaki plus badan, pisahkan kulitnya. Satu buah jeruk nipis, satu buah jeruk limau, 3 sendok makan mentega, 3 butir putih telur. Saya pakai stok putih telur. Secukupnya tepung. Secukupnya kecap ikan. Secukupnya Maggi seasoning. Secukupnya garam, minyak goreng yang banyak plus 1 sendok makan mentega UTK menggoreng. Yang kedua, langkah cara membuat kodok goreng tepung. 1. Cuci bersih kodok, tiriskan, belah 3, pisahkan paha dan dada, paha diiris serong, supaya cepat meresap bumbunya dan cepat matang. 2. Kodok goreng tepung with butter saus recipe. 3. Secukupnya kecap ikan, secukupnya Maggi seasoning, secukupnya garam, minyak goreng yang banyak plus 1 sendok makan mentega UTK menggoreng. Yang kedua, langkah cara membuat kodok goreng tepung. 1. Lumuri dengan jeruk nipis, kecap ikan, beri secukupnya Maggi seasoning, taburi sedikit garam, remas-remas. Ambil kulit, satukan, remas-remas asal aja. Saya masukkan freezer sebentar. Kulitnya juga ikut dibumbui. 4. Masukkan kodok, celupan telur putih, kemudian guling-gulingkan hingga tepung menebal, lalu panaskan minyak dan goreng hingga warna coklat keemasan, kemudian angkat dan ulangi sampai selesai. Kodok goreng tepung siap untuk disajikan dengan saus sambal atau suka-suka saja. Itulah share kali ini. Selamat mencoba, semoga berhasil. Bila berkenan silahkan klik tombol subscribe. Gratis berlangganan. Like bila suka, yang terakhir berbagi kepada yang membutuhkannya. Sampai ketemu lagi di video dari saya selanjutnya. Salam kreasi. Wassalam.